Oke, tak. Papa Lici, lihat kakaknya belum bobo tuh. Tangkap aja dia. Soalnya bandel, kakaknya nggak bobo. Ntar kalau nggak mau digigit hantu, bobo ya. Jangan lupa berdoa ya. Selamat malam. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama gue Babang Viral, coba-coba share channelnya doi di channel yang share. Oke, jadi kita itu udah lama gak upload di Instagram. Jadi di Instagram kita mau diisi dengan foto-foto dan sinematik yang aduh yang ngasih lele hei. Hiha. Kita bareng Bang Cungkring, Reja Nandita, bareng Bang GA. Jadi kita bakal happen-happen. Ayo, yuk keburu siang yuk. Yuk, pundurin yuk. Yuk. Ya udah yuk. Kita dorong bis yang kenceng. Lama banget udah jadi si FU teh. Bismillahirrahmanirrahim. Dor. Kita pakai single seat ya guys, biar agak indah dikit ya. Cungkring gak punya sarung tangan guys. Itu kayak punya gua, dia minjem mulu guys. Karena sarung tangan dia tuh cuma punya satu doang kali ya, disimpan di Bekasi. Ini gerbang belum ditutup lagi. Gua paling belakang, jadi gua harus tutupin gerbang guys. Langsung pada jalan lagi. Nanti kita lanjut lagi aja di jalan dah. Aduh, asyik lagi ya. Agis ada berhenti nungguin gua ya guys ya. Ayo. Lu tahu tempatnya kan? Tahu. Lu tahu tempatnya kan? Tahu. Ya udah sok duluan. Anjay, kita ini baru keluar siang-siang lagi guys. Dikarenakan kan kita diem di rumah mulu. Nikung dikit ya. Ada pasir. Jadi kita langsung buang gas. Anjay. Nikmatnya cuaca seperti ini. Halo, siang-siang cuaca kayak gini tuh enak kan. Soalnya kalau kita agak-agak sorean takutnya hujannya guys. Sebanding kita. Anjing jatuh. Itu temen gua anjing. Ih anjing. Kampus itu jatuh lagi temen gua, bego. Kasihan Simpeng, gua ngasih Simpeng dulu. Kelihatan tadi? Hah? Kok gak ditangkap? Gua kasihan ke Simpeng. Ruas anjir, pasti lu dari itu nendang. Gua anjing ruas. Kaget ya? Gua takutnya Simpeng kenapa-napa. Tadi dia ngomong apa ya tadi? Itu teh si ini teh apa sih? Apa gara-gara kemarin ini dia ngegagalin saya dia kali terakhir. Itu dia kan yang menggugurin kan? Iya, kayaknya gitu. Itu kan yang si alip-alip itu. Itu. Itu si bapaknya diam mulu ya. Kaget kali ya? Takut. Takut.
Ya, tadi ngomong apa enggak? Oh, saya turun yang belakang. Iya. Apa kali enggak ngeh gua? Tapi itu kan nendangnya ke gue sih, ya. Lu di depan. Nah, kan lu ikut juga kemarin. Kau coba kalau lu di belakang. Karena dia yang di depan. Ya, harusnya yang di belakang gua, yang harusnya yang di belakang dia enggak kelihatan. Kalau yang di depan kan kelihatan. Dia kan mungkin nyalinya banyak, jadi yang depan kali. Heeh. Ya? Lu kemarin sempat ngapain, Bang? Ngapain? Ya kan dia pusing ke kita. Kalau orang itu, yang kemarin itu ya. Enggak, itu orang mau kemana sih? Enggak tahu. Mungkin ke markasnya. Emang? Aduh. Yang mana, Cek? Yang di bawah kan? Enggak bakal jauh itu, mah. Hah? Di sana, markasnya juga. Astagfirullah, ada-ada baik kita. Baru di ini kita. Baru keluar anjing. Itu pada rusak ke motornya? Apanya? Yang bengkok. Coba lihat-lihat motornya. Enggak ada kan? Hah? Radiator. Bensin. Aman. Aman. Radiatornya bocor, aman kita. Coba nyalain dulu motornya, bukan ya doy motor lu nyala enggak? Oh, ini gimana itu? Iya nyala enggak nyala? Takutnya banjir. Heeh. Gua diselat sih, guys, keren. Asik gigi parah. Tunggu dulu dah, hukum gigi ya. Aduh, aing mah ada bae. Astagfirullahalazim. Sampai jatuh gitu. Babi. Gua lagi yang tengah-tengah. Berisik, jangan digerung-gerung, yuk. Jadi gimana? Gimana nih? Kita mau main anjing. Mau main apa? Ini ke sana. Ya kita harus sini lah, enggak terima gua anjir. Ayo ke ininya aja. Mending serang. Kita kasih pelajaran aja, perhitungan. Yang ke bawah lagi yang sini ini. Dari sini jauh lagi. Lu tahu tempat juga. Yang kemarin teh ya. Ayo. Yang dulu. Iya, yang kemarin. Udah kejar aja. Mau kerja, mau main di sana. Mau pada trial ini orang. Terabas anjay. Seru ini, banyak kan 2 3 4 5 6 7. Hah? Iya, emang pada nekat kan kok pelotan dia mah. Iya, makanya. Banyak orang tadi gue ya. Ya udah, yuk. Mau langsung. Ayo. Berarti ke bawah, yang di bawah, yang di markas yang di bawah. Ayo, guys. Kalau mau cari. Ke sana berarti ya? Kesan. Ke sana. Ke sana balik lagi. Kalau ke sana nanti kemana muter? Jauh. Jauh. Harus ke sana lagi. Nah, udah berarti kita ke sana arahnya baik lagi. Aduh, ada-ada baik nih. Untul emang nyari masalah mulu tempat umum masalahnya. Kalau tempat biasa sih gua hantam-hantam aja, orang pada ngeliatin, bego emang. Aduh, perjalanannya lumayan lagi jauh dari sini teh. Untul gangguan mulu perasaan hidup gua teh. Enggak di sini, enggak di mana. Orang nanti pengen cari masalah mulu. Jadi hidupnya teh anjing enggak tenang tuh orang-orang kayak gitu tuh. Pasti di hatinya tuh dendam gitu. Mau dihabisin aja kali yang kayak gitu apa gimana gitu menurut kalian? Pusing gua sama orang-orang kayak gitu teh. Nanti gua lagi aja dah kalau udah mau sampai ini, perjalanannya lumayan. Aduh, ayah saya lewat. Iya. Jadi arahnya ke sini, guys. Kita udah nyampe di dekat-dekat markasnya. Udah mah kemarin si Leni seperti itu ya, mau digugurin. Sekarang dia malah punya dendam sama kita. Susah ini kalau dendam pribadi tuh, dendam hati tuh. Aduh. Kita harus. Aduh, ini jam berapa sih? Jam. Oh, ngaco ini jam gua belum dibenerin. Aduh. Masuk pemukiman lagi. Mana ini? Dia enggak kali pembelokan, dia mau enggak bakal jauh dari sini. Ada enggak ya di sana ya? Yo. Kasihan si Umeng ini udah emosi. Coba ntar lihat si Umeng emosi kayak gimana nih.
Bun.